Hai semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel ini. Jadi, sebelum kita lanjutkan, saya mau minta tolong dulu untuk di like dan subscribe video ini. Jadi, kali ini kita akan mereview kembali, ya. Saya akan membahas tentang satu produk, yaitu produk batu dari Look. Ya, ini dia guys. Iya, ini ya guys ya. Nanti kita akan lihat isinya. Kita akan review ya batu ini. Ini adalah batu untuk kecantikan ya. Ada beberapa manfaat. Ntar kita review saja guys. Baik. Sekali lagi bagi yang baru nonton video gua, jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Subscribe itu gratis ya guys. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak. Sudah menonton video gua juga, terima kasih banyak. Thank you banget ya. Oke, jadi kita akan langsung lanjut ya untuk mereview tentang satu produk ini. Nih, di sini ada ditulis ya produknya. Oke. Seperti apa produknya? Kita lanjutkan ya, guys. Kita akan lihat isinya dan kita akan coba review produknya, guys. Oke deh. Iya, guys. Produknya. Oh, salah terbalik, guys. Nih, Look For Me. Ini bahasa Korea, guys. Jadi gak ngerti tuh yang huruf tengahnya. Oke ya, guys ya. Ini adalah batu. Sekarang mari kita lihat dulu beberapa pembahasannya. Di sini ada ditulis tuh. Perusahaan asal Korea, bekerja sama ya. Kemudian menciptakan penemuan terapi. Oke, teknologi dibuat melalui serangkaian proses. Kemudian juga sudah ada izin Kemenkesnya. Oke, manfaatnya nih yang paling penting nih. Membantu sebagai alat pijat wajah agar wajah lebih sehat. Oke guys, kita langsung buka saja lah ya. Kita lihat isinya. Oke guys, ini dia ya. Kita langsung unboxing, kita lihat isinya di dalam. Nah ini dia guys. Sekarang coba kita lihat isinya ya. Ini dia guys, made in Korea. Nah ini dia, ini batunya guys ya. Oke, jadi ini juga ada kartunya, kartu identitas Miracle Stone namanya guys nih. Oke, ini dia produknya guys, ada tulisannya ya. Nih, dan ini di dalamnya kopong guys. Oke, ini kayak mana pakainya, yuk sekarang coba kita tes aja ya guys ya. Ini udah nggak ada lagi. Nah ini dia guys yang tadi gua kasih lihat. Sekarang kita coba ya, katanya untuk pijat wajah guys. Jadi cara pakainya kayak gini guys ya. Ini buat wajah kita membentuk apa? Pokoknya untuk perawatan wajah lah. Jadi kalau untuk mata bisa digini, sudah gini kan? Untuk apa? Balis mata bawah bisa diputar-putar guys. Ini guys. Ini.
bisa juga untuk bagian sini guys. Ya, bagian sini juga. Ya. Dia pakainya nih yang ininya di depan ya guys ya. Bukan yang pantatnya ini ya. Tapi yang ada lubangnya ini guys. Ini. Gini guys. Nah, itu di sini ini ada kertas ininya guys ya, kertas identitasnya nih kayaknya, Miracle Stone tulisannya. Ini dia terbuat dari batu guys, tuh bisa bunyi dari batu. Ini untuk pijat wajah ya, untuk pijat wajah. Begitu guys. Seperti ini deh cara pakainya pokoknya guys ya. Nggak ada busanya guys. Ini guys. Oke guys, jadi sekian dulu nih hasil apa review kita tentang tadi batu ini ya, batu lupe lup. Tuh batu lup ya. Ini dia fungsinya tadi seperti yang gua udah bilang. Untuk pijat wajah supaya kulit wajah dan muka kita ya, sekitar wajah ini bisa lebih sehat. Oke, thank you udah nonton ya, dan terima kasih juga kalau udah subscribe. Tapi kalau belum tolong di subscribe dan di share video ini supaya channel ini bisa berkembang guys. Dan gua ucapin terima kasih buat subscriber gua yang udah nonton film apa video-video di channel gua, kemudian juga gua ucapin semoga sehat selalu guys.